Oke, teman-teman, ini es krim buah naganya ya. Ini tinggal tadi saya udah kasih cuma kayak gini aja sih. Kemudian di situ ditambahkan kayak gini. Oke, guys, halo, selamat pagi. Terima kasih ya yang sudah subscribe dan like. Jangan lupa komen ya. Komenlah bebas komennya, terserah mau komen apa. Oke, hari ini kita akan ide bisnis buat cincau ya. Ini cincaunya dari kebun sendiri ya. Jadi langsung aja kita ke kebun ya. Oke, bos, kita metik cincaunya. Ini ya, ini pohonnya. Teman-teman yang mau bibit boleh. Subur lah ya. Karena tempat yang kurang kasih dulur ya, lemong sama. Kekit ni ya, sudah dapat. Mana ni video? Oh ini nih, nih sudah dapat ya. Oke, nanti kita ini langsung buat kita caw, kita remes-remes. Oke, kita cuci ya ini ya. Cuci biar bersih dulu. Waduh, mana airnya? Ini ya. Aduh. Susah nih sendiri soalnya. Buang. Oke, kita aja lah nyucinya ya. Nah, ini sudah hijau sudah banget ya. Mungkin bentar lagi nanti disaring. Nah, ini nanti bisa dijual di depan rumah atau di pasar gitu ya. Atau kalau sekarangnya kan minuman yang lagi viral kan ada es cincau itu. Ya lumayan lah, satu gelas tuh bisa dijual Rp5.000. Ada bahan tambahan lagi, santan, gula merah, lalu pakai sirup atau apalah. Nah, ini kita saring ya. Kita saring. Nah, ini busanya jangan sampai masuk ya, karena nanti nggak jadi. Nah, kita saring. Kurang besar nih saringannya, jadi susah lepasnya. Nah, ini untuk jadi cawnya berapa jam? 2 jam. Ini nanti sudah jadi caw ya, karena ya, caw yang apa, daun caw cincau ini gampang jadi kalau yang jenis yang ini. Kan daun caw macam-macam. Susah ya. Ya mesti disuntak nih kan, Mak. Sing kuwi. Iki disuntak ra. Nah. Wis di anu. Suntak lana. Nah, ini sekarang aja udah kental ini. Oke, teman-teman, ini untuk yang tahap pertama sudah ya. Nanti untuk yang kedua bisa diulangi lagi. Untuk yang tahap pertama ya. Nih.
Udah kental banget ya. Nah ini, oke teman-teman, sudah jadi ya ininya, apa, cincangnya. Kita cek dulu, buka kulkasnya ya. Ini dia, mantap coy. Ini ya, udah jadi cincangnya ya. Kita cek hasilnya gimana. Oke, aduh gelap. Ini ya. Nah ini. Oh. Mantap, kita taruh sini ya. Udah diajar ini ya, kayak gini cincangnya. Coba kita makan langsung ya ini kan. Coba enak enggak? Ini udah kira-kira setengah gelas ya. Ini kita masukin kulkas lagi, kita ambil secukupnya. Oh ya teman, ini cincinnya udah jadi ya. Kita coba bereksperimen nih pakai buah naga ya. Kita buka. Kita coba ini enak apa enggak. Kita ambil setengah ya, coba nih kita cicip. Lembut. Enak lah ya, kita kasih. Kita kasih buah naga. Sebenarnya bisa sih pakai itu apa, santan, terus kasih gula merah, kasih apalah itulah, nggak apa-apa le. Oke, ini sudah semua ya. Kita coba kasih air. Wah, mantap. Kita coba kan, cincau es buah naga. Mantap, seger. Oke, gitu aja kan. Jangan lupa ini ya, like dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat, teman-teman. Semoga ini menjadi ide bisnis ya buat teman-teman yang belum bekerja atau apalah. Semoga video ini menginspirasi. Oke, terima kasih. Selamat siang teman, sukses semua buat kita. Terima kasih.